Aku akan butuh kamu menjadi kucing. Wah! Kak, Kak Buta, kau jadi kucing. Ya, Kak Buta mau kemana? Cang, cang panjang, yang panjang. Benang. Loh, haha, aku yang makan. Loh, ya. Aku yang makan, Kak Buta. Aku hukum. Hukum kenapa? Karena kalian selalu mengerjai ondel-ondel merah atau ondel. Kapan kita ngerjain? Ya, kita baik. Oh, oh. Ini dia cuplikannya. Kamu enak banget. Kakak Putri, aku akan kejar kamu. Ayo sana, di sebelah situ ada Kalala. Wah, ketemu lagi. Iya, terbukti kan kalian selalu mengerjai dia dan dia selalu mengalah. Kasihan nilai dia, makanya aku akan menghukum kalian semua. Terus kita harus apa? Iya, iya kan misioner masih untung ya kita temenin. Iya. Kalian tidak boleh membantah perintahku. Aku akan kesayangan lagi. Iya. Deh, pada liuhu. Iya, ini dia mana ini? Iya nih tambahannya. Pak, es krim. Ini buat apa, Kode? Oh iya, itu buat kalian bermain cangkacang panjang. Nah, ketika kalian bermain cangkacang panjang yang panjang, jadi ketika tangannya yang panjang, kalian kalah dan bisa memakan es krim lawan. Lalu putuskan balon lawan. Balon yang paling banyak tersisa, dia yang menang, yang akan terbebas dari hukumanku selamanya. Oh gitu, kalau gitu nih aku harus menang nih. Gak boleh nih aku gak menang nih. Pasti aku harus menang nih dari Kak Pute. Oh gak bisa gitu, pokoknya aku yang menang. Aku gak mau lagi ya berusaha sama Kode lah. Apalagi Sonmer itu. Ah, aku menang, ayo kita lawan aja langsung. Cang, cang panjang, yang panjang. Benang. Loh, haha, aku yang makan. Loh, ya. Aku yang makan, Kak Pute. Kipa aku kegigit. Jadi mentasin balonnya. Habis. Aku menang. Mari bentuknya. Tidak.
Allah. Kapute. Wah, kamu akan aku hukum kemana-mana. Aku akan butuh kamu menjadi kucing. Wah. Kapute, kau jadi kucing. Nah, Kapute mau kemana? Pak, Kapute kau jadi kucing sih? Kapute, kamu kenapa? Nah, Kapute jadi kucing. Kok dia kebangetan juga sih? Tapi untung aku menang, jadi bukan aku yang jadi kucing. Dah, aku mau pulang.